Kerana iman ni ia berkait dengan makrifah, dengan kenal. Iman ni hak kita panggil bahasa kita percaya. Kita nak percaya, kita kena kenal. Tak kira kita nak hidup percaya orang tak kenal. Mutu kita baru beli. Dia mau kata, mak, punya mutu tak nak masuk malik. Kita tengok corang apa dia. Tak kenal. Tak kenal. Kita dia tiba-tiba mari nak punya mutu. Kita berani tak wih? Berani wih tak? Kita tak kenal mata hidung pun. Jadi, ya, mari mana? Tak bisa tengok mata hidung. Kapan-kapan mari nak punya mutu. Kita tak percaya dah dia tak? Aku tak percaya. Siapa dia? Tak tahu. Pasal kita tak kenal, kita tak percaya. Orang tak kenal, mari nak butir duit kita. Mana butir duit puluh ribu tu orang madaki. Tak kenal mata hidung. Tak percaya tak dia? Tak percaya. Itu maknanya. Mana nak boleh percaya ni, terhenti atas kenal. Kenal ke tak? Kalau kita kenal oh, dia ni, anak dia tu, anak kawan ni, oh, budak ni molek, budak ni ju. Barulah kita percaya dia. Ambil, ambil, ambil. Tambah minyak tak weh? No, tak nak. Boleh punya, tambah minyak tak. Jangan buh selik, buh salah, buh pak lik. Oh, saya dah main, dah punya mutu suruh buh pak lik. Baru kita percaya bila kita kenal tau. Itulah kita dengan Allah. Kita tak kenal nak percaya ke mana. Ada duk sebut mulut, dakwa saja. Dakwa siapa dia boleh dakwa. Boleh royak belakang. Tak, masuk silat hari ni pun boleh royak. Aku percaya pada Allah. Walah, kenal tak kenal belum tentu lagi. Maka nak kenal ni, ialah tak dapat tidaklah kita kena berdekat di dengan majlis-majlis. Kalau kita panggil majlis ilmu, majlis tazkirah, majlis ta'lim. Semua tu tepat majlis-majlis untuk mengenali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita liar, kita tak masuk dekat, mana jalan kita nak kenal Allah? Tak ada orang duk nengung lepas tu boleh kenal Allah. Payah nak temu. Ada tu ada jari. Jari. Orang panggil ilmu laduni. Ada tu hai beri gitu. Duk dia. Tak ada ngaji. Tak ada tu guru seorang habuk. Tiba-tiba dia boleh royak satu persatu tentang dengan ilmu. Boleh royak satu-satu tentang dengan sifat Allah. Itu jari nak temu. Dalam kapung, stay kapung tu. Ada kedok khusus orang macam tu. Tak. Aku lekir tu. Kau kena berguru. Orang panggil ilmu lekasbi. Ilmu dengan kita melalui belajar sungguh-sungguh melalui ada guru yang memimpin kita, ada kitab daripada alim ulama. Alim ulama itu pula dah ambil daripada hadis Nabi, ambil daripada ayat Quran untuk mensyarahkan ilmu-ilmu agama. Supaya kita dapat faham, dapat mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil itulah kita hati-hati. Ambillah kesempatan yang Allah Taala tak mati lagi kita ni untuk kita kenal Allah. Orang tak kenal Allah, kata ulama, mati sesat. Okay, itu adalah soal pertama bila kita masuk dalam kubur. Kalau okay? Kita dengar soal-soal-soal. Bila kita masuk kubur, mari muka wanakir, soalan pertama akan tanya, ma rabbuka? Dia tak tanya, man rabbuka? Dia tak tanya, siapa tu hai kamu? Dia tanya, ma rabbuka makna apa tu hai kamu? Itu tafsir panjang tu. Apa tu hai kamu? Makna mu sembah gapo masa mu hidup atas dunia itu. Habis tanya ma rabbuka, kalau tanya man rabbuka, siapa tu hai kamu? Ni kata apa tu hai kamu? Tu kita sembah gapo? Kalau kita ni makna tak ambil paduli mano, tak kenal mana tu hai, tu jawab apa masing-masing. Orang hok cari sangat reta, jawab reta tu hai dia. Nah, orang hok cari makna nak pangkat, pangkat lu tu hai dia. Hok hidup puja duk nak sangat. Nah, tu soalan pertama. Maka kita ni berkenal sungguh ti. Bikna melalui belajar sungguh ti. Bik tu kata alim ulama, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah seseorang itu kecuali dengan dia kena kenal apa hak yang dia sembah. Apa yang disembah, yakni Allah. Dia kena kenal Allah dulu. Kena kenal sungguh-sungguh ti. Kenal sungguh ti makna sifat dia lah.